Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, bisa dipanggil Bu Eni. Nah, nanti kalau anak-anak ketemu di sekolah, panggil Bu Eni ya. Salam kenal dari Bu Eni, karena Bu Eni tidak pernah atau masih belum pernah ngajar kelas 2 yang dahulu atau kelas 1 ya. Kita baru ketemu kelas 3 ini. Semoga anak-anak kerasan sama Bu Eni ya. Untuk sementara ini kita akan belajar di rumah saja dulu sementara insya Allah. Kalau sudah ada pemberitahuan untuk masuk, kita insya Allah nanti akan bertemu di sekolah. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dengan doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita semua doa-doa kita diberi Allah atau Allah memberikan ijabah ya, mengijabahi ya, mengabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan mempelajari bersama fikih untuk bab 1 pada minggu 1 ini tentang ayo sholat sunnah rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah. Termasuk ibadah dalam sholat yang dilengkapi dengan sholat sunnah. Tentu di antara kalian pasti sudah ada yang pernah melaksanakannya ya. Kalau ikut orang tua biasanya ayo sholat qobliyah ba'diyah. Nah, itu sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah apa saja yang pernah kalian lakukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis sholat sunnah yang diperintahkan kepada kita, yaitu sholat sunnah rawatib. Karena banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan dengan mengamalkannya. Nah, sholat-sholat sunnah anak-anak selain sholat sunnah rawatib apa aja? Sholat duha, sholat tahajud, ya kan? Sholat witir, kemudian sholat hajat, dan lain sebagainya. Mengenal sholat sunnah rawatib, banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan untuk menambah pahala ibadah wajib. Salah satunya adalah mengerjakan sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya apa nak? Allahumma sholli alaihi. Dan bisa kita amalkan pula, yaitu sholat sunnah rawatib. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita ikuti uraian di bawah ini. Tahukah kamu apakah sholat sunnah rawatib itu? Nah, ini ya pengertiannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu.
Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Sedangkan yang dilakukan setelah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, kan qabla itu artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Jadi, kalau sebelum namanya qabliyah dalam bahasa Arab itu ya. Kalau setelahnya berarti ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sedangkan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapatkan pahala. Anak-anak suka mendapatkan pahala atau tidak mendapat pahala? Pasti suka yang mendapatkan pahala, kan? Maka dari itu, sholat sunnahnya kita laksanakan. Qobliyah dan ba'diyah tersebut. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi dan ada juga yang jarang dilakukannya. Sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi disebut sunnah mu'akkad. Apa sih artinya sunnah mu'akkad? Yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau yang ghairu mu'akkad, nah itu yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya karena Nabi jarang melaksanakan sholat tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sholat sunnah rawatib yang sunnah mu'akkad dulu ya. Yang dimaksudkan dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Seperti dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Amin. Apabila kita mengerjakannya ya. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur. Jadi qobliyah ya, qobliyah 4 sunnah qobliyah sebelum duhur. 2 rakaat sesudah duhur, jadi setelah duhur, ba'diyah 2 rakaat, kemudian sudah 6 ya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, setelah maghrib namanya qobliyah maghrib, 8, 2 rakaat sesudah isya, setelah isya itu ba'diyah ya, sesudah isya, ba'diyah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Nah kalau di jumlah semuanya ada 12. Ini yang sunnah mu'akkad yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Dari hadis tersebut kita mengetahui ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad atau yang sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya atau jarang dikerjakan oleh Nabi. Yaitu yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad. Nah 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Jadi yang sering dikerjakan adalah yang 2 rakaat saja sebelum zuhur. Tapi Nabi juga melaksanakan yang 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Nah itu masih termasuk yang ghairu mu'akkad. Yang 2 setelah mu'akkadnya itu 4 rakaat sesudah duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk yang sunnah mu'akkad. Kalau ditambah lagi 2 rakaat itu sudah termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Nah ini jarang dikerjakan oleh Nabi. Alangkah baik juga kalau kita ikut mengerjakannya. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu bukan bid'ah ya, itu bukan minta yang aneh-aneh karena itu pernah dikerjakan oleh Nabi dan termasuk sunnah ghairu mu'akkad. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, nah ini juga termasuk sunnah ghairu mu'akkad. Jadi monggo mau dikerjakan, tidak juga monggo. Kemudian lafaz niat sholat sunnah rawatib.
Yang pertama, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usalli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Kemudian, yang kedua, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum duhur. Usalli sunnatal duhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur karena Allah Ta'ala. Tinggal mengganti ya. Ini kalimatnya sama. Yang diganti cuma subahi, zuhri, maghribi, asri, dan isya'i. Itu saja. Kemudian, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah duhur. Usolli sunnatal duhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ini yang ba'diyah. Jadi sesudah duhur ya. Niatnya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah duhur karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Kemudian yang D, hikmah sholat sunnah rawatib. Beberapa keutamaan dari sholat sunnah rawatib antara lain menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, rahimallahum ra'un sholat qablal asri arba'an. Artinya, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini semuanya ada hadisnya, ada dalilnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Umar. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Amin ya. Semoga kita jika melaksanakan ke-12 rakaat sholat rawatib ini mendapatkan surga di jannahnya Allah. Amin. Mendapatkan surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah bersabda, man sholat nata syurata rakaatan fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Amin. Kemudian yang E, membiasakan sholat sunnah rawatib. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Selain itu, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan atau tidak dikeraskan. Mari mulai dari sekarang kalian membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat fardu. Ayo kita laksanakan bersama-sama ya. Bu Eni juga berusaha untuk mengamalkan sholat sunnah rawatib ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali amal perbuatan yang dihisab atas seorang hamba nanti adalah sholat. Maka jika ternyata sholat itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika ternyata sholatnya rusak atau jelek, tidak pernah sholat dan sebagainya, maka rusaklah atau jeleklah seluruh amal perbuatannya. Dan sabdanya lagi, pada tiap antara 2 adzan, yaitu adzan dan iqomah, ada sholat sunnah. Pada setiap adzan dan iqomah, ada sholat sunnah.
pada tiap azan dan iqomah ada sholat sunnah sampai mengatakan 3 kali bagi siapa yang mau mengerjakannya. 2 hadis tersebut memberikan pengertian pada kita bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan dan memperbaiki sholat fardu kita. Karena besok pada hari kiamat atau waktu amal-amal manusia dipertanggungjawabkan, sholatlah yang menjadi tolak ukur baik dan buruknya amal seseorang. Maka apabila sholatnya baik, akan baiklah seluruh amal lainnya. Begitupun sebaliknya, apabila sholatnya rusak atau jelek, maka rusaklah seluruh amalnya. Oleh karena itu, kita disyariatkan atau mengerjakan sholat sunnah setelah disyariatkan sholat fardu yang 5 waktu itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan agar menjadi sempurna seperti yang kita harapkan. Adapun perintah mengerjakan sholat sunnah qabliyah dapat kita simpulkan dari hadis tersebut, yaitu pada lafal setiap antara azan dan iqomah ada sholat, yaitu sholat sunnah rawatib itu tadi, qobliyah, apabila setelahnya disebut ba'diyah. Nah, kita akan lanjut pada rangkuman. Yang pertama, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak usah berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan asar. Hikmah sholat sunnah rawatib yaitu menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, dapat menghapus dosa yang kita lakukan, mencegah perbuatan yang buruk, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih harus tetap semangat belajar di rumah ya nak ya. Semoga kita segera bertemu dan wabah ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.